quiet quitting, iaitu berhenti senyap-senyap. Dia macam member, senyap-senyap hilang, dah balik lah. Bagus tak bagus quiet quitting, mari kita pergi kepada asal-usul. Sebab quiet quitting Malaysia membawa konteks berbeza dengan quiet quitting sebenar yang US buat. Gerakan quiet quitting ke US adalah untuk menentang toxic workplace. Aku buat kerja cukup-cukup atas kapasiti aku, atas workload aku, tak lebih tak kurang. Gaji aku dapat tak haram, halal. So itu adalah quiet quitting. Tanda protes toxic workplace, toxic boss, toxic culture. Pekerja tu dah tak ada, tertindas sangat dah, tak boleh nak buat apa. Kalau aku berhenti, sakit family aku. So quiet quitting adalah cara dia mogok secara diam. Itu konteks asal quiet quitting di US. Namun bila merebak ke negara-negara seluruh dunia, quiet quitting ni menjadi teknik rebel. Ada yang sihat, ada yang tak sihat. Okay, yang tak sihatnya adalah engkau rasa bos toksik, syarikat toksik, kau terus quiet quitting sedangkan kau tak bincang. That is totally wrong. Dekat sana dia dah bincang, dia dah fight, dia dah nego union, dia buat policy push tak jadi, buat menggunakan apa, kalau kita ada JTK kan, jabatan buruh tolong kami gini gini gini, tenaga buruh pun kena suap dah dengan politician. Contoh, sebab apa? Nak dapat undi. Tak ada solution dah, sakit dah, jalan tepu lah. Maka apa berlaku? Quiet quitting. That's the real case. Tapi sekarang engkau malu nak cakap quiet quitting. Itu salah dekat Malaysia. Bagus ke quiet quitting? Jawapan aku adalah dia bukan pilihan terbaik kalau anda di Malaysia. Sebab apa pilihan terbaik? Suarakan, menyatakan, lantang, tukar tempat kerja. Ataupun saya dah suarakan tapi dia tak nak dengar. Jangan risau, kau tak lama kat posisi tu. Kalau bos tu betul-betul toksik, dia akan cari jalan singkirkan kau. Itu wakil di Malaysia. Realitinya begitu. Totally different dekat US. Aku akan sebut dua perspektif. Perspektif pertama, memang company cekik, tekan pulun, pay peanuts, bayar sikit. So nak rebel ataupun ni over dah ni, ni minta benda personal dah ni kan. Sampai aku terganggu nak makan, nak minum, nak ambil anak, life sendiri, hobi tak sempat buat. Maka yang tu, it's okay untuk anda ambil pendekatan begitu. Tapi kalau anda sekadar kerja yang company yang, memanglah setiap company ada buruk dia, jangan cakap company tak ada buruk, tak ada perfect. Tapi anda dah nak rebel dah dengan quiet quitting, anda akan lose. Lose long run. Pertama, anda tak dapat kepercayaan bos. Sebab bos biasanya akan cari orang yang proaktif. Siapa yang berminat aku nak ajak dia pergi meeting? Siapa aku nak ambil ni? Ni macam tak bersemangat, ni macam bersemangat sikit, ambil dia lah. Maka bila kita follow bos pergi meeting, kita akan dapat exposure, kita akan dapat networking. Kita pergi follow jadi driver bos, dalam kereta waktu tu lah bos akan cerita benda-benda, the unspoken rule tempat kerja. Sebab apa? Bos tu adalah subject matter expert. Kalau rasa tak bagus, sakit, berhenti, cari lain terus. Kalau tak, anda membazir masa. So that's the best way. Orang 2-3 tahun skill naik macam ni, anda 2-3 tahun sebab quiet quitting skill naik macam tu je. So bila sampai satu masa skill orang macam ni, dia boleh demand lah. Anda skill 2-3 tahun macam tu je, tak boleh nak demand banyak sangat. So, sebab tu saya sebut long run kita yang rugi. Kecuali anda dah power, stabil, nak quiet quitting. Contoh saya dah kerja 15 tahun, kerja aku cukup syarat macam ni je, deliver kerja aku. Aku dah stabil, selesa dah, tak nak naik pangkat. Okey, tak ada masalah. Sebab naik pangkat kena travel, naik pangkat kena jaga anak buah 10 orang. Sekarang aku ada 2 orang je. So tak nak jaga 10, nak jaga 2. Up to you. Yang tu okey. So yang tak okey adalah fresh grad, quiet quitting, anda takut nak sebut, and then you lose potential in terms of exposure, pengalaman, skill, networking. Itu tak sihat. Okey. Quiet quitting apa yang pekerja buat? Majikan pun ada juga quiet hiring.